Hello world, selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina kambing biri-biri yang comel ni. Kalau dalam video yang lepas kita belajar macam mana nak pasang buzzer dan programkan muzik, video kali ini kita akan cuba tambahkan satu lagi komponen iaitu push button. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan projek dulu. Cardboard, buzzer, dua klip wire dan papan Microbit. Kita mulakan dengan membina badan kambing, kemudian pasangkan buzzer dan programkan muzik yang kita nak. Langkah pembinaan litar dan atur cara sama seperti video yang lepas. Terdapat dua push button atau butang yang sudah pun dibina pada papan Microbit anda. Kita akan program Microbit untuk memainkan muzik apabila butang ditekan. Kita akan gunakan blok input. Dalam Prisia Make Code, pilih blok on button A pressed. Kita boleh mengubah butang yang ingin dikawal, butang A, B ataupun A dan B. Masukkan blok muzik, wah wah wah. Start melody. Wah, wah, wah. Susunan atau cara ini bermaksud apabila butang A ditekan, muzik wah, wah, wah dimainkan. Atau cara seperti ini dipanggil sebagai pengaturcaraan berasaskan peristiwa atau event-based programming yang bermaksud atau cara yang dicetuskan oleh peristiwa. Butang A ditekan adalah peristiwa yang mencetuskan muzik. Bagaimana pula caranya jika kita nak mainkan muzik Happy Birthday apabila butang B ditekan? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Sekarang, cuba programkan Microbit anda untuk memainkan lagu Baba Black Sheep atau Mary Had a Little Lamb apabila salah satu daripada butang ditekan. Kita juga boleh menggunakan muzik sebagai peristiwa yang mencetuskan sesuatu. Gunakan blok muzik on melody note plate. Ikon hati ditunjukkan apabila muzik dimainkan. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit yang telah disambungkan tadi dan lihat apa yang akan terjadi. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wire dan papan Microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek kambing biri-biri dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba menggunakan muzik sebagai pencetus peristiwa. Muzik boleh menyebabkan ikon atau mesej dipaparkan atau menyalakan LED dalam litar luar. Selamat mencuba!